Presiden Rusia Vladimir Putin dikenal sebagai orang yang sangat tertutup mengenai informasi pribadinya. Sebisa mungkin, ia akan menutup rapat-rapat dan tak mengumbar kehidupan pribadi. Hal ini diduga karena Putin tak mau musuh mengetahui kelemahannya. Selain itu, Putin juga tak mau menggunakan smartphone dan internet untuk menjalin komunikasi. Ia hanya mengandalkan bilik telepon dalam setiap perjalanannya ke luar negeri. Melansir Mirror, seorang perwira pasukan elit keamanan pribadi Putin bernama Gleb Karakulov menjelaskan bahwa Putin tak pernah menggunakan internet selama perjalanan ke luar negeri. "Selama saya bertugas, saya tidak pernah melihatnya Putin membawa ponsel," katanya diwawancarai Dossier Center dikutip dari Mirror, Selasa 26 September. Sebagai pengganti komunikasinya, Putin hanya menerima informasi dari orang-orang terdekatnya. Karakulov bahkan menyebut Putin hidup dalam kekosongan informasi. Alasan lain mengapa Putin sama sekali tak mau menggunakan smartphone dan internet, yakni karena ketakutannya. Karakulov mengatakan presiden Rusia itu semakin parno setelah perang melawan Ukraina pecah. Putin dianggap takut digulingkan. Selain itu, menghindari jaringan internet juga dilakukan Putin karena takut akan aksi pembunuhan. Hal ini yang juga membuatnya menghindari pesawat terbang.